subscribe. Oke. Warna putih bernomor ganda putih. Inilah tim bola voli dari MVC Kalibata. Dan yang ada di sisi kiri saya perkenalkan yang menggunakan jersey merah berkombinasikan warna hitam bernomor ganda putih. Inilah tim bola voli dari Indonesia. Oke, kita sudah mendengar peluit panjang tandanya. Pertandingan akan segera dimulai. Inilah derby antara tim bola voli dari Indonesia yang menghadapi tim bola voli dari MVC Kalibata. Bola pertama, siapa yang akan menguasai? Oh, tentunya dari MVC Kalibata nampaknya. Kita tunggu sejenak. Waduh, jalannya set yang pertama antara tim bola voli dari Indonesia yang menghadapi tim bola voli dari MVC Kalibata. Bola pertama nampaknya akan dikuasai dari MVC. MVC Kalibata nomor punggung 7 ada Boban. Boban kali ini menimbang-nimbang bola sejenak mengambil konsentrasi. Servisnya Boban sudah dilakukan. Oh, membuang poin begitu saja. Membuang poin untuk Indonesia. Poin perdana, poin yang pertama untuk Indonesia. Menimbang bola mengambil konsentrasi, lepas sudah. Terima dengan sempurna, angkat ke belakang. Satu sebuah sambaran. Oke. Satu sambaran perdana. Satu sambaran yang pertama dari nomor 3, saudara Yogi dari MVC. Menimbang bola sejenak, sudah dilakukan penimbang. Terima dengan sempurna, ada sang setter sampai keras. Tampaknya satu sambaran nomor 79. Abid Indonesia kali ini meninggalkan lapangan di sana sehingga bertambah kedudukan untuk MVP. Sudah dilakukan, angkat ke belakang. Satu sontekan kali ini mampu tertahan dengan sempurna. Satu pressing ball dari belakang. Satu penetek nampaknya yang dilakukan oleh rekan-rekan dari MVC Kalibata. Bali bertambah 3-1. Masih di tangan nomor punggung Anapa. Kali ini sudah dilakukan, lepas sudah. Lima dengan sempurna, angkat tinggi. Adit yang dituju, dibuat cukup manis. Nampaknya kali ini tak mampu diamankan oleh rekan-rekan dari MVC. Servisnya Adit kali ini menimbang bola. Adit yang dituju, jam sudah dilakukan. Namun sayang sekali saudara-saudara, bola meninggalkan lapangan sehingga bertambah kedudukan untuk MVC. 4-2 masih di tangan nomor punggung 2 yaitu Destran. Sudah dilakukan, ada nomor 12. Oh, hey! Luar biasa. Satu sabaran nomor punggung 2 dari Indonesia. Nampaknya saudara Denny sudah dilakukan pendek keluar. Risi bola yang kurang sempurna. Masih kali ini coba memanfaatkan celah bola. Angkat belakang satu. Oh, luar biasa. Satu komunitas ke serangan. Angkat tinggi ke belakang. Oh, apa yang terjadi nomor punggung 2? Nampaknya Denny hari ini melakukan satu pelanggaran sehingga bertambah kedudukan untuk MVC. Pindah poin nomor punggung 3 kali ini di tangan Yogi. Servisnya Yogi terima dengan sempurna, angkat ke belakang. Kali ini satu spin ball saja. Nampaknya satu pengamanan laju bola bersama Destran kurang sempurna. Masih kali ini berpindah kedudukan nomor punggung 25 Ferry dari Indonesia. Sudah dilakukan pendek keluar, terima yang sempurna, angkat belakang, berbahaya. Nampaknya terjadi satu miskomunikasi antara pemain dari MVC nomor punggung 4 yaitu Kancil. Yang masih di tangan nomor punggung 25 Ferry. Indonesia mengambil konsentrasi sejenak, sudah dilakukan. Ada nomor 3, angkat ke belakang. Satu tipuan cukup manis. Sekali ini luar biasa. Satu perempatan bola bersama nomor punggung 7. Oh, nampaknya terjadi satu pelanggaran. Nampaknya dilakukan oleh nomor punggung 7 dari MVC Buban. Masih di tangan 25. Sudah dilakukan. Kali ini satu kontrol bola yang kurang sempurna dari nomor punggung 2 MVC. Nampaknya sudah distran namanya. Masih di tangan kali ini Yogi, sudah dilakukan angkat belakang. Satu sebuah splashing ball mampu tertahan, namun sayang tak ada rekan untuk menyambut lajunya bola sehingga bertambah kedudukan atau pindah kedudukan untuk
MVC Kaliboto. Menimang bola sejenak sudah dilakukan. PT kembali terima dengan sempurna. Angkat tinggi satu ancaman. Namun apakah yang terjadi? Nampaknya bola untuk Indonesia. Oke. Odam tim out yang pertama pada jalannya set yang pertama, tentunya inilah derby antara tim bola voli dari Indonesia yang menghadapi tim bola voli dari MVC Kaliboto dengan kedudukan 8-6. Dua angka saja tertinggal tim bola voli dari MVC Kaliboto. Akankah mampu menyamakan kedudukan atau bahkan mampu merebut pada jalannya set yang pertama, ataukah tim bola voli dari Indonesia, pemain-pemain muda bertalenta luar biasa kali ini, menghibas atau menuntas habiskan pada jalannya set yang pertama. Dan kita menuju ke tengah lapangan kembali, fokus ke nomor punggung 2. Memang bola sudah dilakukan, lepas sudah, terima kurang sempurna, satu receive-nya kurang sempurna kali ini. Amankanlah saja bola, angkat tinggi, satu ancaman berbahaya. Oh, kali ini terjadi miskomunikasi, tak mampu memanjakan sang setter kali ini, nomor 12 Henry dari Indonesia. Sudah dilakukan, by the way, terima dengan sempurna. Ada Henry berbagi bola kali ini, satu sebuah pressing ball mampu teramankan. Masih kali ini kutak-kutik siapa yang tuju. Oh, goal! Cermat sekali merapatkan bola di jantung pertandingan kosong. Nampaknya dengan nomor punggung 12 sang center dari Indonesia kali ini cukup cerdik menimbang bola. Konsentrasi sejenak sudah dilakukan. Nah, membuang poin begitu saja, membuang poin cuma-cuma untuk MVC Kaliboto. Kali ini sudah dilakukan, baiklah, terima kurang sempurna. Apakah yang terjadi? Adik nampaknya satu risiknya adik kurang sempurna. Mampu diamankan peluang dari nomor 3 yaitu saudara Yogi dari MVC. Menimang bola kali ini nomor 7 sudah dilakukan Buban. Masih ada Buban, ada siapakah di sana? Mampu kali ini terjangkau bola, angkat ke belakang. Satu back attack yang dilakukan, terima dengan sempurna. Ada Adit, angkat ke belakang. Satu sabaran, mampu tertahan dengan sempurna, angkat ke belakang. Satu sabaran, oh! Nomor punggung 4 tampaknya Kancil cukup berambisius sehingga bola tak mampu melompat jernat. Bertambah kedudukan untuk Indonesia. Aha, kembali satu save yang diberikan oleh rekan-rekan dari Indonesia kurang sempurna. 10 sama sudah dilakukan. Ada sang libero, ada kali ini satu tiba cukup manis, ada Adit. Oh, ada nomor 13 nampaknya Gepeng berhasil menyimpan angka untuk Indonesia. Ada Adit konsentrasi sejenak menimang, memang pula akan melakukan satu sebuah save. Kali ini kita saksikan bersama-sama servisnya Adit, terima dengan sempurna, angkat tinggi satu tipuan. Oh, lagi-lagi di tangan nomor punggung 13 yaitu saudara Gepeng berhasil mempersembahkan angka untuk Indonesia. Masih di tangan Adit, menggeduk-gedukan bola. Iya, sudah dilakukan. Penyuka terima dengan sempurna, angkat tinggi. Siapa yang tuju? Satu sambaran, nampaknya terjadi satu sebuah X-ball yang dilakukan oleh nomor punggung 13 kembali di tangan Gepeng. Pindah kedudukan 11-12. Satu angka saja tertinggal, sudah dilakukan receive yang sempurna, angkat di belakang. Satu ancaman berbahaya. Ya, luar biasa kali ini, satu sambaran nomor 25 Ferry namanya. Masih di tangan nomor 13 Gepeng, kembali di tangan Gepeng. Masih mampu merepotkan pertahanan dari MVC. Satu sebuah sambaran nomor 2 yaitu Sir Denny. 14-11 di tangan seorang Gepeng. Konsentrasi sejenak sudah dilakukan, receive-nya sempurna, angkat tinggi satu ancaman berbahaya. Mampu tertahan kali ini, satu sebuah serangan luar biasa mampu dikawal oleh rekan-rekan dari MVC Kaliboto. Dan 15-11-an satu kali ini, satu placing ball dilakukan, coba amankan saja bola. Namun sayang beri sayang, tak mampu diamankan oleh rekan kerjanya. Ada nomor 3 dari MVC Kaliboto. Nah, poinnya di tangan Yogi sudah dilakukan. Satu servenya Yogi, angkat ke belakang. Siapa yang dituju? Oh, terjadi miskomunikasi antara pemain dari Indonesia. Lagi-lagi poin didapat untuk MVC Kaliboto.
sudah dilakukan, lompat sudah, terima dengan sempurna, angkat tinggi green ball maksudnya. Kali ini satu perempatan bola saja bersama rekan-rekan Indonesia dan tim out yang kedua. Rencananya set yang pertama tentunya kali ini cukup memanas antara Indonesia yang menghadapi tim bola voli dari FVC Kaliboto dengan kedudukan 16-13, 3 angka saja tertinggal untuk menyamakan kedudukan saudara-saudara untuk tim bola voli dari FVC Kaliboto. Apakah mampu mempersembahkan performa terbaik pada malam hari ini? Dan tentunya kita fokus ke tengah lapangan kembali, masih di tangan seorang Adit, servisnya Adit mengambil konsentrasi, lepas sudah, terima dengan sempurna, satu tikungan sempurna. Kantongnya kali ini terjadi miskomunikasi antar pemain dari Indonesia dan poin didapat untuk revisi sudah dilakukan, terima dengan sempurna, angkat belakang berbahaya, masih kali ini tertahan. Oh, lagi-lagi satu pengamanan laju bola yang kurang sempurna bersama rekan-rekan MVC Kaliboto sehingga pindah angka untuk Indonesia. 17-14, lepas sudah, terima dengan sempurna, satu resip yang sempurna kali ini, satu sambaran mampu tertahan dengan sempurna, angkat ke belakang. Oh, hampir saja peluang dimanfaatkan begitu saja bersama nomor 7 yaitu Boban dari MVC. Masih di tangan nomor punggung 2, lepas sudah, terima dengan sempurna, nomor punggung 4, angkat tinggi, nomor punggung 7, oh, mampu tertahan dengan sempurna, satu pembacaan bola yang sempurna kali ini, mampu tertahan, kutak-kutik siapa yang dituju, berbahaya, satu tipuan cukup manis, angkat tinggi, satu quick ball maksudnya, masih ada Adit, coba jangkau saja Adit, placing ball dari belakang, angkat tinggi-tinggi, satu sumpah sabar maksudnya, back-to-back, langsungkan saja bola ke belakang, nampaknya dibiarkan begitu saja, bola jatuh di jantung pertahanan yang kosong. Nampaknya kali ini saudara-saudara pemain dari FVC Kaliboto satu kontrol yang kurang sempurna, masih satu tipuan cukup manis, mampu terjangkau rebung 3, Adit yang dituju, luar biasa, satu sambaran bersama Adit nampaknya menjadi satu promotor serangan dari Indonesia. 20-14, 6 angka tertinggal cukup jauh FVC Kaliboto. Kali ini servisnya nomor punggung 2 Denny, lepas sudah, terima kurang sempurna, coba jangkau bola, ada nomor punggung 25, siapa yang tuju, ada Adit, satu pengamanan laju bola kembali, satu sambaran nomor punggung 3 itu Mahfud Nalaya. Lagi-lagi saudara-saudara Indonesia mempersembah angka 21-14 dan tim out yang ketiga pada jalannya set yang pertama. Inilah derby jam yang terakhir pada malam hari ini dengan kedudukan 21-14 dan tentunya kami akan kembali namun setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, kita fokus ke tengah lapangan kembali. Konsentrasi pandangan Anda ke tengah lapangan saudara-saudara. Nampaknya poin dapat untuk FVC Kaliboto 15-21. Lepas sudah, terima dengan sempurna, angkat tinggi, siapa yang tuju? Oh, hey! Satu serangan dari nomor punggung 3. Nampaknya saudara Mahfud berhasil. Sudah dilakukan, pendek ke terima dengan sempurna, angkat ke belakang, satu sambaran sempurna, coba jangkau saja bola, namun kali ini apa mau dikata, memang laju bola yang cukup sulit untuk diamankan, masih bersama Indonesia, lepas sudah, oh, satu receive-nya nomor punggung 3, Yogi tidak sempurna, sehingga kembali bertambah kedudukan 24 match point 15. Lepas sudah, terima dengan sempurna, angkat ke belakang, satu passing ball, back-to-back maksudnya, tipuan cukup manis. Namun kali ini saudara-saudara, nampaknya bola meninggalkan lapangan di sana. Satu perempatan bola bersama nomor 12 Hendry dan di tangan nomor 7 mengambil konsentrasi sempurna, lepas sudah, terima dengan sempurna, angkat tinggi, satu sambaran saudara, masih mampu tertahan dengan sempurna, satu passing ball maksudnya, satu duel di angkasa tertahan, satu sambaran Adit. Nampaknya saudara Adit kurang sempurna, cukup ambisius
sehingga bola tak mampu melampaui jaring net di tangan nomor punggung 7 Boban. Lepas sudah ada Adit, ada nomor 12 sang setter. Satu sambaran nomor punggung 13 nampaknya terkawal dengan sempurna lagi-lagi di tangan seorang Boban. Tiga angka beruntun didapat, sudah dilakukan angka tinggi satu sambaran. Nah, nampaknya menjadi satu penutup pada jalannya sepanjang lama dengan kedudukan 25-18. Dan tentunya kita saksikan bersama-sama untuk jalannya set yang kedua. Akan kasih bola voli dari MVC Kaliboto untuk merebut pada jalannya set yang kedua, ataukah tim bola voli dari Kerendonesia menguntas habiskan pada jalannya set yang kedua? Kita saksikan bersama-sama namun setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, kita fokus ke tengah lapangan. Kita sudah mendengar poin panjang dari pembeli jalannya pertandingan. Sudah dibunyikan tandanya pada jalannya set yang kedua akan segera dimulai. Dan fokuskan pandangan mata Anda ke laga arena pertandingan. Dan bola pertama dikuasai dari Rendonesia. Menimbang bola, lepas sudah terima dengan sempurna. Satu receive bola kali ini, satu dibancuk manis, satu kawalan nomor punggung 13 dari Rendonesia, yaitu Zerah Gepeng, berhasil menyumbangkan angka poin perdana, poin yang pertama untuk Indonesia. 1-0, lepas sudah terima dengan sempurna, angkat sekali ini, satu tipuan cukup manis, sodorkan belakang, namun kali ini tak mampu diamankan oleh rekan-rekan kerja dari Indonesia. Nampaknya sang libero tak mampu memamankan satu laju bola. Sudah dilakukan receive-nya sang libero ke belakang, satu sambaran, back attack yang dilakukan oleh nomor 3. Nampaknya saudara Maput kali ini meninggalkan lapangan sedikit saja. Sudah dilakukan Maput, tak ada siapa di sana belakang. Berbahaya, satu serangan nomor punggung 13 yaitu saudara Gepeng. Namun sayang, apa mau dikata, nampaknya melakukan satu sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan angkat satu di manjuk manis, ada nomor 6 jauh, satu pemain laju kurang sempurna, ada nomor 6 yaitu siapakah di sana, Fendi. Kali ini jump sudah dilakukan, terima dengan sempurna, angkat belakang, siapa yang tuju, satu pengamanan laju bola yang sempurna, masih kutakuti, kesodorkan belakang, ada sang libero, ada kali ini quick ball maksudnya. Satu tiepuan yang cukup manis kali ini sang setter dari Indonesia dengan nomor 12 yaitu Henry. Sang setter dari Indonesia jump sudah dilakukan, namun sayang, beribu sayang, bola tak mampu melampaui jaring net sehingga pindah kedudukan untuk MVC Kaliboto. 4-3, lepas sudah terima dengan sempurna, angkat tinggi, satu sebuah sabaran, mampu tertahan dengan sempurna, satu pengaman laju pula, amankan saja pula, satu coba jangkau dengan kakinya. Namun kali ini apa mau dikata, nomor punggung 3 tak mampu menyambut lajunya bola, ada Maput nampaknya. Masih ada nomor 2 yaitu saudara Destar, lepas sudah angkat tinggi, satu serangan yang dilakukan oleh Indonesia nampaknya berhasil mempersembah angka 4-5. Satu angka tertinggal kali ini dengan nomor 79 Adit. Jam sudah dilakukan, berikutnya receive bola yang sempurna, angkat belakang, satu sebuah sabaran, namun kali ini bola tak mampu melampaui jaring net sehingga bertambah kedudukan untuk Indonesia. Di tangan seorang Adit mengambil konsentrasi, menimang-nimang bola kali ini. Adit dengan nomor 79, jam sudah dilakukan kali ini. Satu receive bola yang kurang sempurna, satu sambaran. Luar biasa, satu sambaran bersama nomor 8, yaitu saudara Chandra. MVC Kaliboto kali ini bertambah kedudukan 6-5. Masih di tangan nomor punggung berapa di sana, lepas sudah terima dengan sempurna, satu quick maksudnya, satu tipuan yang sempurna dengan nomor punggung 2 yaitu saudara Denny. Ada nomor punggung 13
dari Indonesia lepas sudah angkat tinggi satu tipe cukup manis coba jangkau sang setter masih satu spin ball dibiarkan begitu saja bola jatuh di jantung bermain kosong satu kontrol bola yang kurang sempurna bersama rekan-rekan MV sekali foto dengan nomor 13 satu jam sudah dilakukan satu receive-nya yang sempurna angkat belakang satu ancaman berbahaya nampaknya apa yang terjadi nomor 3 dari Indonesia yaitu Sandra Mahfud kali ini lakukan satu sebuah pelanggaran lepas sudah terima sang libero angkat berbagi bola kali ini satu sambaran terima mampu tertahan kali ini coba jangkau saja bola satu pengamanan laju bola yang sempurna angkat belakang berbahaya kali ini satu sambaran nomor punggung 2 Denny Indonesia dan report yang pertama pada jalannya set yang kedua tentunya dengan kedudukan 8-7 satu angka saja untuk menyamakan kedudukan untuk MV Singaripoto kali ini dan unggul sementara tim bola voli dari Indonesia. Oke, kita konsentrasi ke tengah lapangan kembali di tangan nomor punggung 13, Gepeng. Sudah dilakukan angkat tinggi, satu sontekan ke belakang, oh, nomor punggung 10 nampaknya ya. Sudah dilakukan, oh luar biasa. Ada nomor punggung 10, menimbang-nimbang bola yaitu Sudra Gayol. Sudah dilakukan penyuluhan terima dengan sempurna satu receive-nya kali ini satu sebuah flashing ball ada sang libero mengamankan satu laju bola oh coba jangkau saja bola tertahan dengan sempurna itu satu pengawalan bersama nomor punggung 13 Gepeng kali ini tak mampu melakukan satu sebuah gencaran serangan lepas sudah angkat tinggi siapa yang tuju nomor punggung 3 oh luar biasa satu perempatan bola satu spin ball bersama Maput namanya masih ada nomor 2 kali ini dari Denny lepas sudah pendeta terima kurang sempurna coba jangkau oh. Kali ini satu receive-nya bola MP sekali foto dengan punggung 3 Yogi ada nomor punggung 2 lepas sudah terima dengan sempurna angkat belakang satu speedball tertahan satu tipuan kembali kutak kutik satu speedball kembali masih tertahan nomor punggung 10 Gayol angkat Gayol yang dituju apa yang terjadi Gayol cukupnya cukup berambisius kali ini bola tak mampu melampaui jaring net sehingga pindah kedudukan 9-11 lepas sudah terima dengan sempurna angkat siapa yang tuju satu sambaran kali ini nampaknya tak mampu melewati jaring net sehingga bertambah kedudukan 10-11 masih di tangan nomor punggung berapa 7 kali ini lepas sudah namun sayang kali ini saudara-saudara bola tak mampu melampaui jaring net buang poin cuma-cuma untuk Indonesia kali ini di tangan nomor punggung 3 lepas sudah angkat tinggi satu sambaran nampaknya terkawal dengan sempurna oleh nomor punggung 79 Adit Indonesia ada nomor punggung 3 yaitu Mahfud lepas sudah nampaknya bola tipis saja meninggalkan lapangan di sana ada nomor 6 yaitu saudara Fendi lepas sudah wow. Beberapa kali peragaan serve yang dilakukan oleh rekan-rekan MV Sikariboto kurang sempurna mampu melampaui jaring net sehingga poin didapat untuk Indonesia 14-11 iya di tangan nomor punggung 12 sang setter dari Indonesia angkat belakang satu sebuah sambaran terkawal sempurna angkat tinggi satu saudara ke belakang terima dengan sempurna ada sang setter berbagi bola Adit oh nomor punggung 13 nampaknya gepeng dari Indonesia oke di tangan sang setter Henry lepas sudah terima dengan sempurna angkat tinggi satu spin ball nampaknya satu perempatan bola yang cukup jitu yaitu nomor punggung 3 Yogi namanya masih ada nomor punggung 2 MVC Kalipoto menimbang bola lepas sudah terima dengan sempurna angkat belakang kali ini satu spin ball maksudnya masih tertahan satu pengamanan laju bola angkat tinggi nomor punggung 10 Gayol nah sempurna kali ini satu sambaran bersama Gayol dengan nomor punggung
10 dari Keren Indonesia. Dan tim odds yang kedua pada channelnya set yang kedua kali ini dengan kedudukan 16-12. Empat angka saja tertinggal, nampaknya satu performa cukup baik, penampilan cukup baik pada malam hari ini bersama Keren Indonesia. Dan kita sudah mendengar peluit panjang dari pemimpin jalannya pertandingan. Tandanya pada jalannya set yang kedua kembali akan digulirkan ada nomor 7-10-9 yaitu Adit. Adit kali ini lepas sudah, pendek ke bawah, terbarengan sempurna, ada sang center berbagi bola, satu spin ball maksudnya, tak mampu dikawal dengan sempurna, satu pengembangan laju bola, nomor punggung 3, yaitu Mahfud dari Indonesia. Nah, ada nomor punggung 3 dari MVC, Yogi lepas sudah, satu receiver yang kurang sempurna, coba amankan saja bola, siapakah yang dituju, oh! Disambut dengan nomor punggung 10 yaitu Sergayol. 17-13 di tangan nomor punggung 13 yaitu Kepeng. Jam sudah dilakukan, namun sayang berusaha yang saudara-saudara Kepeng tak mampu melakukan satu save yang sempurna. Ada kali ini angkat tinggi, satu sebuah sambaran sempurna. Apakah yang terjadi? Nampaknya terjadi satu sebuah pelanggaran double touch pemain dari MVC Kriboto. Bali bertambah kedudukan 18-14. Satu jam set dilakukan. Kembali satu serve yang diperagakan oleh rekan-rekan dari Indonesia kurang sempurna. Dan ada siapakah di sana akan waktu sebuah serve? Lepas sudah, angkat tinggi, cukup berbahaya. Terima dengan sempurna, angkat tinggi, yo! Luar biasa, satu sambaran bersama nomor 2 Destar dari LVC Kalipoto. 16-18, dua angka saja untuk menyamakan kedudukan, semakin mendekati kedudukan kali ini. Satu pemanah laju bola, terima dengan sempurna, berbahaya, angkat tinggi, satu sambaran. Tertahan hari ini, angkat belakang, satu back-back yang dilakukan, mampu tertahan, terima dengan sempurna. Sunda kutik, tertahan dengan sempurna, satu bacaan bola, oh! Lagi-lagi di tangan nomor punggung 2. Denny from Indonesia lagi-lagi dengan nomor punggung 2 menjadikan satu promotor serangan ke Indonesia. Lepas sudah, terima dengan sempurna, angkat tinggi ke belakang, oh, satu sebuah touchball yang dilakukan oleh pemain dari Indonesia di tangan nomor punggung 7 MVC Kaliboto Koboban. Lepas sudah, terima kurang sempurna, satu sambaran, oh, satu ancaman nomor punggung 7-9, nah, nampaknya meninggalkan tipis saja di sana. Masih kali ini satu serve-nya sempurna, lalu penerimaan bola, satu spin ball belakang, kayak ketag yang dilakukan oleh siapakah di sana nomor 10 yaitu Goyol. Lepas sudah, terima dengan sempurna, ada siapakah di sana, satu sepaikan kali ini dari nomor 3 tertahan dengan sempurna, ada Adit dan Hendri nampaknya mengamankan satu laju bola dari nomor 3 yaitu Yogi namanya. Masih kali ini lepas sudah, satu serve yang sempurna, satu receive-nya bola ke belakang, berbahaya, cukup-cukup ambisius kembali saudara Destar di nomor punggung berapakah di sana. Lepaskan sudah, satu serve-nya kali ini, oh, nomor punggung 3 nampaknya saudara Mahfud dengan sentuhan ajaib dari Indonesia berhasil mempersembahkan angka 23-18, cukup jauh tertinggal. Lepas sudah, nampaknya kali ini bola tak mampu melebihinya, pindah angka 19-23. Kali ini save-nya yang sempurna, terima kali ini satu risipol, yo, luar biasa, satu sabaran nomor 13 yaitu Gepeng dari Indonesia. Dan satu angka saja untuk Indonesia, match point 24-19. Lepas sudah, terima dengan sempurna, angka tinggi, tibuan cukup manis, satu pengamanan bola yang kurang sempurna dari nomor punggung 11 yaitu Selamat dari Indonesia. Dan di nomor punggung 2 lepas sudah, terima dengan sempurna, angkat belakang, Adit yang dituju, satu sabaran nampaknya bersama Adit
meninggalkan lapangan jauh di sana 21-24 di tangan dari pemain FC Kalipoto nomor 12. Lepas sudah angkat tinggi, satu sambaran, satu flashing ball dan penutup pada